Jalania sedang ada di tengah kampung suku Deo yang hari ini merayakan satu upacara, yaitu mengembalikan pusaka leluhur yang namanya Anadeo. Saksikan edisi lengkapnya di Jalania. Nggak usah banyak cakap, coy. Saya bersama Pak Binyo, kita akan tanya acara hari ini apa? Ya. Pak Binyo, acara ini apa, Pak? Acara hari ini secara keseluruhan ini adalah Mula Anadeo. Latar belakangnya ini bahwa Anadeo ini hilang. Itu tahun 2002 pernah hilang, lalu 2001 lagi dia hilang lagi. Lalu baru sekarang ini, ya kita baru kerja dan mengisi kembali di dalam Saop Wajah ini. Kenapa dari 2001 sampai 2020 baru hari ini diupacarakan? Ya, jadi ini memang kita harus benar-benar untuk mencapai hari ini butuh satu ketenangan. Katakan saja hilang, tidak tahu kemana, kita tidak tahu. Jadi kecurigaan, ya banyak pikiran-pikiran negatif di kalangan sukunya begitu banyak. Jadi ini suasana ini harus kita tenteramkan dulu. Setelah itu, kami juga harus memperhitungkan dari berbagai aspek. Aspek ritualnya, aspek kehadiran orangnya, dari segala macam yang menyangkut dan kos lah begitu. Itu kita harus rencanakan. Kami asuh tamu, pusi tamu si Hokama. Kering kau, wadeu, pedu kau, bulguni. Dengan adanya simbol ini, mereka mempersatukan kembali upacara adat ini dengan mempersatukan suku-suku yang ada di sekeliling Ngagekeo ini. Mudah-mudahan nanti waktu kita bisa bertemu kembali. Kepada masyarakat suku Deo, saya berkesempatan hadir pada pagi hari ini di acara ritual ini, tentu dengan iklan doa semoga seluruh warga adat suku Deo diberikan kesehatan, kemakmuran, kerukunan, dan kebersamaan. Ini pusaka suku Deo, namanya Anadeo. Saya nggak paham bagaimana pencurinya bisa mengambil patung yang begitu susah ditanam di semen dan tinggi dan bisa hilang dan dua kali hilang. Jadi ini ujian buat suku Deo untuk mempertahankan pusaka leluhur. Secara adat resmi kami menyatakan sebagai